guys, balik lagi di Ciplok nih. Siapa haya yang udah gak sabar mau lihat kegiatan seru dari artis-artis kesayangan? Kali ini Ciplok kedatangan sepasang suami istri yang unik banget nih. Yep, ada Poppy Sofia dan suami kesayangannya Oki. Saking uniknya, sang istri yang lagi hamil ini disebut netizen ibu hamil anti-mainstream guys. Kira-kira mereka hari ini mau ngapain aja nih? Makanya jangan kemana-mana guys, tetap stay tune di Ciplok ya. If you love me, let me hear you. Kali ini Ciplok mengundang Sekarang ada Poppy Sofia sama suami. Biasanya kan kalau Poppy Sofia tuh kalau lagi hamil kerjanya siaran, udah gitu di rumah merawat calon bayi ya. Refreshing dulu lagi. Benar, sekarang gue pengen hang out ke tempat yang kece. Cie. Sayang mau? Iya, ya, kita masuk yuk. Pasangan suami istri yang satu ini emang keren banget kan? Apalagi Poppy, walaupun lagi hamil tapi tetap keren kan gayanya? Hai. Kita jalan-jalan dulu. Nanti. Maaf. Karena kita mau berkeliling, kita mau cari spot yang paling bagus untuk foto. Saya fotoin dong. Oki kayaknya bete tuh guys, soalnya Poppy minta difotoin terus sih. Tapi ini kayaknya nanti udah habis makan. Yalah, sebelum makan kue, habis makan kue, ya segede gini. Oke, kita sudah memesan dan aku gak mau makan berat-berat dulu karena hidup sudah berat dan badan sudah berat. Ya terus kamu pesan apa sayang? Pesan kopi lah. Oh, pesan kopi ya. Iyalah. Ya udah sambil nunggu makannya nih aku jadi keingetan. Apaan? Ini kamu kan lagi hamil ya? Enggak, aku kekenyangan bukan lagi. Kok kenyangan? Iya. Tadi berapa porsi? Banyak porsinya. Gitu. Enggak, aku pengen nanya nih. Kamu kan ngidam nih. Cuman ngidamnya kok ngidam Vespa? Sayang. Terakhir kan motor aku dijual. Karena motornya pakai gigi. Supermoto itu. Iya. Nah, aku pengen punya motor matic gitu loh. Soalnya kalau Vespa yang zaman dulu itu tuh aku pengen punya tapinya mungkin replikanya aja. Ya, aku kan lihat Instagram kamu juga. Poinnya. Terus banyak yang bilang kamu bukan anti mainstream. Kamu dari mana sih anti mainstream? Anti mainstream. Kenapa ya? Mungkin stelannya kali ya? Kalo stelan kamu apa gimana? Iya kali ya stelan. Kalau dilihat stelannya, misalkan kalau begini kan ya anti mainstream. Enggak sih sebenarnya. Ya mungkin kalau dibilang anti mainstream, ya aku cuma berusaha untuk menjadi diri aku aja. Jadi kalaupun memang ada predikat seperti itu ya I'll take it as a compliment aja. Ya bahasa Inggris gue Sunda banget. Iya. Udah. Takutnya yang nonton bosen nih, mendingan kita tayangkan ada satu vlog yang lagi viral banget. Ayo siapa apa menurut kamu kira-kira? Apa tuh vlognya? Wih, di penasaran kan? Cuma aku doang yang tahu. Iya, video yang viral. Aku suka nonton, tapi belum update lagi sih. Ah ya udah, kamu mendingan nonton di sini aja. Oke ya? Oke. Nonton ini.